Kita dengar suara rakyat. Suara rakyat pada hari ini mahu supaya akta ini dimansuhkan. Tepuk tanganlah bangka ni PH. Bagus. Terima kasih. So, kita mansuhkan terus supaya rakyat boleh menunjukkan rasa nubari asma ramah mereka dengan cara bebas, dengan tidak ada ikatan. Kenapa sebelum ini dunia ini kita kena ingat berdasarkan kepada keadaan. Dulu masa darurat ada komunis, ada 13 Mei, kita perkenalkan akta keselamatan dalam negeri. Sebab masa itu banyak orang-orang nakal, bersifat komunis dan sebagainya, jahat. Jadi kita buat akta. Kemudian kita buat akta yang berikutnya berdasarkan kepada keadaan. Masa zaman kami, pembangkang lebih kurang ada sikit perangai, maka kita buatlah akta itu. Sekarang dah semua dah jadi elok. Sekarang kita buat Malaysia baru, akta ini dimansuhkan terus. Finland, negara maju, pendapatan per kapita tinggi. Kalau kita nak banding dengan negara tersebut, kena banding juga yang Malaysia menuju ke arah tersebut. Mereka tidak ada akta. Tahniah Rao, tahniah. Siapa cakap tahniah tu? Jadi saya nak ucap terima kasih lah. Tapi yang paling penting, kami, puak-puak kami memohon supaya akta ini dimansuhkan terus. Kita benarkan. Kemudian contohnya macam cerita anak-anak kita 18 tahun, kita nak cadang mereka boleh mengundi. Tetapi bila nak buat demonstrasi, 21 tahun. Ni satu benda yang kita buat, orang akan tergelak kat kita. Pasaran kita akan jatuh lagi sekali. Tetapi kalau yang berhormat, mana dengar suara rakyat di bawah pindaan jawatankuasa yang amat sebut, oleh kerana permintaan rakyat untuk dimansuhkan, mansuhkan terus akta ini. Petaling Jaya akan sokong saya. Jelutong akan melompat-lompat seronok. Loya-loya tak berseronok lah sebab tidak ada. Tapi loya-loya bagus sebab banyak kes yang boleh didakwa, mereka akan dapat bisnes dengan lebih bagus. Jadi kita mencadangkan supaya akta ini dimansuhkan terus untuk memberi ruang kepada rakyat untuk menyatakan perasaan mereka. Sebab game PH ni walaupun pemerintah, tapi hati mereka macam bangkang lagi. Kami ni pembangkang tapi duk rasa macam pemerintah. Itu silap. Itu sebab saya duk sebut kita Barisan Nasional, kita PAS. Saya terlupa bahawa kami dah pembangkang sekarang. Dan saya tak pernah termimpilah hidup saya nak duduk tempat ni. Saya kata mampus tak duduk. Tengok-tengok mari kat tempat ni. Sebab apa? Dia orang kata kenapa tak ikut Tan Sri awal-awal? Wallah, tak apa. Lupakan ya. Sekarang ni, mari tajuk dia balik. Bahawa demi Malaysia baru, demi untuk memastikan rakyat Malaysia diberi hak yang sewajarnya, marilah kita marilah PH dan kami semua beramai-ramai pun Tan Sri mansuhkan akta ini. Saya tahu dalam apa tu manifesto apa tu PH, tapi saya rasa ni PH pun tak tahu. Kita ada 6 akta untuk kita mansuhkan. Akta ini dimansuhkan terus. Jadi dengan itu, itulah Pakatan Harapan, itulah Malaysia baru. Kalau tidak, kalau kita hanya pindah, itu memang ikut cara kami lah. Tunjukkan keberanian yang luar biasa bahawa kita mampu untuk bawa perubahan. Perubahan bukan pindah. Pindah nama, tapi hak kami juga. Dulu kan kami punya klinik Satu Malaysia, ubah nama tapi tak buat perubahan. Mesti buat satu perubahan yang besar yang menampakkan bahawa kita nak bawa pembaruan. Malaysia baru ialah berani bawa perubahan kepada kebaikan. Kami akan sokong. Kalau untuk kebaikan, kami akan sokong. Tidak ada masalah. Tetapi kalau mengundi parlimen, kita akan menentanglah. Supaya akta ini dimansuhkan. Cuma nak tunggu pihak PH. Nak bohong tak bohong kepada rakyat. Sebab banyak ada pembohongan dibuat. Sekarang ini, bukti kepada rakyat bahawa tuan-tuan tak bohong. Kalau tuan-tuan semua setuju untuk mansuhkan akta ini, pasaran saham sekejap lagi akan melambung naik sampai 10 poin. Tetapi kalau cakap kata nak pindah, pasaran saham jatuh, kami dah terbakar jari Tan Sri. Orang yang berniaga kecil-kecil cari makan pasaran saham dah terbakar jari kerana pasaran jatuh disebabkan oleh kenyataan menteri yang flip-flop. Di Singapura, menteri yang cakap silap akan dihukum menyebabkan pasaran jatuh. Di sini, Menteri Kewangan telah membuat banyak kesilapan dan saya telah buat usul bahawa 100 bilion lebih market kita jatuh dan orang yang bertanggungjawab ialah menteri yang membuat kenyataan-kenyataan yang mengharu-birukan keadaan. Saya akan mencadangkan supaya
menteri ini dipecat dan sebagainya. Jadi apa tu, semua dan PH jangan sokong. Menteri yang dipecat tuan-tuan boleh naik. Fikirlah sikit. Jangan kira orang. Sekarang kira diri sendiri untuk bagi sumbangan kepada rakyat. Bila menteri ini jatuh, tuan-tuan naik. Dato' Omar, menteri itu style UMNO, bukan Pakatan Harapan. Ha? Style Pakatan Harapan cowok komunis. Sebaling batu sembunyi tangan. Memang Datuk Adi Petua, mohon ya. Arau tarik balik perkataan komunis tu. Lampau dah. Okey, dah lah lepas masa lari tajuk cerita yang bukan-bukan. Ya. Walaupun senior dalam dewan ni. Okay. Belajar dengan junior. Sebenarnya erti belajar dengan junior. Dah jadi pembangkang, buat cara pembangkang. Okey. Ya. Ya. Sekarang ni bukan komunis, tetapi sosialis yang berperangai komunis. Ah, okey. Sekarang ni sebenarnya sekarang sedang berlaku pergaduhan PKR sama PKR. Tadi buat demonstrasi suruh apa ni Azmin berhenti. Tuan Speaker, Azmin tak berhenti. Memang dah lari tajuk. Silakan. Bagi dah api rau. Bagi dah saya dah habis. Bagi saya buat conclusion. Hormat saya, saya menang pilihan raya dengan majoriti yang cukup besar eh. Sengah menang 1000. Saya dah beri. Berapa besar? Dan lebih 10 minit. Okey. Ya. Sebagai conclusion ya. Ya, Tan Sri, sebagai conclusionnya saya mencadangkan kepada pihak kerajaan supaya memansuhkan akta ini. Dan kalau kami menang pilihan raya datang, kita akan mansuhkan akta ini. Terima kasih. Kau sajalah. Padahal bukan saya apa. Pun tak tahulah. Saya banyak sangat perkataan komunis dalam gitu begini. Ya. Lebih tak mengapa lah. Terima kasih Dan ya, Sazri, kita boleh buat select committee bincang tajuk ni ya. Kalau tidak, sila duduk. Lepas ni kita tengok pasaran saham lonjak atau menurun.